Halo sobat muda semuanya, ketemu lagi dengan saya Albi Alif. Kali ini kita akan mencicipi kuliner yang sudah tidak asing lagi di Pekalongan, Jawa Tengah. Yups, karena saya dalam perjalanan menuju Jawa Tengah bersama keluarga untuk sekedar holiday, jadi saya menyempatkan diri untuk mampir ke rumah makan ini. Kebetulan saya baru tahu dan saya mencari di Google Map. Nah, karena lokasinya sangat strategis dan dekat sekali dengan Jalan Pantura, akhirnya saya menyambanginya. Yuk, kepoin seperti apa menu makanannya. Apakah yang dikepo? Dan bagaimana cita rasanya? Yuk, kita lihat bareng-bareng. Ya, ini bisa jadi rekomendasi buat Anda untuk menentukan makanan yang lumayan enak dan tempatnya keren di sekitar Jalan Pantura. Peran gua Abi, check it out. Jadi kali ini kita di lesehan apa tadi? Ayam kepruk. Ayam kepuk di Pekalongan. Ini tempatnya keren, pendopo-pendopo. Jadi dari tempatnya sih bagus. Cuma kita nanti akan cek rasanya seperti apa. Karena tadi sempat kecewa di Pemalang, kita tersesat di rel kereta. Cekidot pokoknya. Makan kali ini adalah sambal matah kepok. Ayam kepok yang super keren katanya. Kita akan coba seperti apa. Lokasinya di di Pantura, jalan dekat Pantura. Di Pekalongan. Menarik dari tempat ini adalah pertama memang situnya, terus suasananya, nuansanya dan serba kayu, nuansa coklat dan itu alam pedesaan sangat keren. Dan satu lagi, ini berada lokasinya di samping rel kereta Pekalongan, Jakarta Jawa Timur. Dengan Babi, cekidot, kita akan lihat seperti apa.